Oke, Minang, jumpa lagi dengan saya di A3M Aceh Channel. Kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang mengganti kampas cakram depan motor. Ini yang baru ya, ada garisnya, cukup tebal. Oke, kita langsung aja. Kita buka baut ini baut cakram, ini baut plat cakram. Kita buka baut ini dulu. Tarik dia, congkel di sini, dorong. Oke, ini udah tipis ya. Oke, kemudian kita lepas plat ini. Terus dorong piston kalipernya. Oke, ini aja nih, kunci ring 12 dorong ya, saya tahan dengan lutut. Oke, basahi ini pakai oli biar pergerakan atau main sini nanti ini enak mainnya. Kita basahi pakai tumas. Oke, kita pasang. Tuh, enteng kan? Karena dikasih pelumas. Oke. Oke, lanjut kita pasang. Kunci dikit. Nanti kita lanjutkan kunci di setelah dipasang di atas di soknya. Pastikan si ini celah ada dua celah piring cakram ini, apa tapak cakram ini masuk ini antara piring cakram. Pasang bautnya. Kita kunci yang kencang. Ini juga jangan lupa. Oke, kemudian kita kocok tuas rennya. Oke, ini udah ketahan, berarti udah nih. Udah berfungsi. Coba kita putar rodanya sambil kita tekan tuas remnya di atas. Oke, berhasil. Ya, begitulah cara penggantian tapak cakram motor. Semua motor yang menggunakan kampas rem cakram. Ya, demikian tutorial hari ini. Terima kasih.